Selamat pagi saudaraku, kita dua-dua nih berada di proyek. Ini hari ini suasananya sungai tenang dan tidak ada pergerakan arus air dari laut pun atau yang dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Jadi kita dua-dua. Pagi hari kita berada di proyek. Disambut oleh hiburan pagi hari ya. Itu sudah ada pergerakan yang lebih signifikan. Rangkap tiga sekarang untuk pemasangan casing. Plat baja itu, Cok. Corrugated steel plate. Corrugated steel plate sudah dipasang agak cepat kemarin toh. Nah, itu sudah mendekati separuh sudah. Oh ini toh. Ini di wilayah Bantul toh. Fokusnya sudah yang horizontal sudah selesai, tinggal atas-atasnya. Ini yang dari Pak Arif itu. Pak Arif, oh benar Pak Arif, itu memang monyol gitu Pak. 1 meter, lebih dari 1 meter ya. Apa mungkin terus disesuaikan dengan yang sini ya Pak? Nanti Pak. Oh ini mortar busanya sudah selesai. Mortar busa untuk perata itu sudah selesai. Atasnya itu, oh itu, mortar busa sudah selesai. Tinggal terakhir ini cor beton plat dengan kekuatan K350 untuk pengerasan kaku untuk jalan. Oh itu, Pak Arif. Oh iya tuh, waduh, itu kemarin yang sebelah
timur yang luar itu kan enggak sampai ke situ, saya kira besinya dipotong, ternyata enggak, itu ada begesting, itu berarti ya memang sepanjang itu, Pak. Nah, setelah cor beton, plat K350 untuk pengarasan kaku untuk jalan, baru hot mix pengaspalan. Sudah selesai toh. Berapa tuh? Selesai tuh. Pengerasan kaku untuk jalan itu. Cor beton plat K350 sudah selesai. Itu tinggal mortar yang sudah selesai toh. Jadi cor beton plat K350 belum selesai. Itu karena itu masih ada itu besi beton yang nanti setinggi itu kan. Tingginya mengikuti yang sebelah sini nih. Itu baru ada cor beton plat K350 untuk pengarasan kaku untuk jalan. Nah, setelah itu bareng-bareng semua itu pakai hot mix pengaspalan. Lurus sana itu nanti pakai hot mix. Itu mungkin bareng-bareng untuk itu ya. Setelah cor beton plat K350 pengarasan kaku itu baru bareng-bareng hot mix dilakukan yang terakhir. Itu mortar perata sudah selesai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sana toh. Ya nih. Dari ini 1 dari CSP-nya ya. Dari struktur CSP ya hitungannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kan. Ini sudah terjawab Pak Arief. Benar Pak Arief. Itu memang kok monyol ya apa? Nanti yang situ, yang pinggir-pinggirnya setelah pagar itu apa ada kayak gini paling Pak Arief, dibuat monyol karena sebelum dipasang pagar untuk pejalan kaki mungkin ada kayak gini monyol ya keluar ya kira-kira Pak Arief, Pak Bambang. Kita tunggu aja ya. Pelengkap 28. Ini ternyata ya sampai 28, 1 sampai 28 ya. Pelengkap 28, pedestal, lot rubber bearing. Terus di atasnya lagi pengecoran mortal busa yang biasa, yang paling tinggi yang putih sendiri itu, ya itu mortal busa yang perata itu. Beda ya Kak Jo, yang nggak ada sisi betonnya kata Pak Bambang itu benar itu untuk perata saja karena pagarnya sudah jadi, pagarnya sudah jadi. Cor grated steel plate itu 27 saja, tapi pelengkapnya
28 ini total kita semuanya 27. Struktur CSP nya corrugated steel plate, gagah ya. Iya, Pak Arif, yang sebelah sana juga, Pak. Oh, ini ya, saya zoom. Oh, enggak terlihat. Oh, kelihatan. Oh, iya, ada monyolnya dua. Sama, Pak, berarti memang ada monyolnya. Disesuaikan dengan yang sini mungkin ya, Pak. Oh, itu, Pak Arif. Nah, itu. Nah, ada monyol-monyolan sama semuanya kan? Nah, semua ada monyol-monyolnya itu sana. Berarti mengikuti sana, Pak Arif. Oke ya, kita pindah ke Kulon Progo lagi. Ini yang sudah jelas, ini sudah ada monyolnya memang. Memang ada monyolnya. Itu batu ringan untuk bantu pagar, pembikinan pagar. Itu mesin untuk anu toh. Mesin untuk mortal busa perata. Jadi mortar busa perata ini sudah selesai ini. Tinggal atasnya nanti untuk cor beton ready mix. Nah, setelah itu langsung terakhir pakai hot mix ya. Nah, ini sudah persiapan untuk ready mix. Kalau sudah di atas itu toh. Kalau sudah di atas itu untuk cor mortar busa yang untuk perata itu selesai, baru atasnya itu nanti. Ini yang terbaru dari Kidawut ya, sementara ini ya. Ya itu yang paling monyol sendiri toh. Oh, itu. Itu struktur CSP. Corrugated steel plate. Itu monyol ya, monyol sendiri ya. Itu yang nomor 15 dari Kulon Progo. 15 dari Kulon Progo. Itu kemarin ya. Itu yang 3 besi beton lingkar di atas CSP, struktur CSP itu. Yang pinggirnya itu ada ya, itu fungsinya apa tuh, gak tahu itu, untuk penguat-penguat ya. Oke, mau pindah lokasi. Oh, mortar busa perasa perata sudah selesai coh, ini coh
itu sampai ke atas sudah. Nah setelah itu nanti tinggal cor beton plat K30 untuk pengerasan kaku untuk jalan. Terus di puncaknya adalah hot mix pengaspalan yo. Oh ini loh, hebat ya. 1, 2, 3, 4 sudah 4 yang sudah rata. Nah, hot mix nanti semoga aja secepatnya, karena itu yang paling akhir adalah pengaspalan itu yang paling akhir. Oh ini saudaraku, oh sudah terbuka karena bekasnya dicopot itu sudah. Ini tanda mortar busa prata sudah selesai. Tandanya ini dong. Nah, ini sudah persiapan yang ketiga. Nah, kalau ini pengecoran pakai ready mix. Nah, itu kelihatan itu. Itu ada pengecoran ready mix ya. Nah, setelah itu nanti mortar busa prata. Nah, seperti yang sini nih. Nah, itu. Itu mortar busa prata. Nah, di atasnya nanti cor beton plat K30 pengarasan kaku untuk jalan. Terus langsung hot mix. Nah, itu toh. Dari mortar busa prata, beda ya. Bedanya apa? Taruh itu dari warnanya saja lebih cerah kalau yang mortar busanya dicorkan. Terus ini yang tingkat tiga mortar busa biasa, yang bawahnya itu di atas pedestal yang persis itu adalah ready mix biasa ya, ready mix. Oke, kita pindah posisi ya. Ini salam sehat selalu ya Cok, dari kita dua-dua. Semoga kita semua dimudahkan untuk bekerja karena sehat. Ini sekarang nunggu detik-detik, hari demi hari selesainya pemasangan struktur CSP corrugated steel plate ini selesai. Setiap hari kita nggak akan jemu untuk selalu memberitakan ini ya Cok. Nah, ini sekarang struktur CSP yang ke 15 dan 14 yang wilayah Kulon Progo Bantul. Kulon Progo. Galur Kulon Progo. Nah, sekarang ada percepatan ya. Ini ada percepatan, akan dibuat 3-3. Kalau gini prediksi kita Wood yang 4 hari selesai itu bisa jadi ya. 4-4 tapi ya tim untuk pembuatan ini juga enggak sembarangan ya. Semua terpilih. Nah, kemarin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya. Jadi orang lokal sini bertanya tentang ini pemasangan mur baut itu pakai alat listrik enggak? Atau manual. Setahu saya dulu waktu kita nge-share tentang kesibukan, bisa dilihat dari jauh itu ada alat untuk mutar-mutar yang panjangnya 1 meter itu. Jadi ringan ya. Karena
nggak ada genset yang dekat sini. Kalau ada genset mungkin ya pakai alat listrik itu ya. Ini loh, oh, perkembangannya yang kemarin itu sudah kepasang 1, 2, 3, 4 ya. 4. Yang sana, waduh nggak tahu yang sana. Oh yang sana 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 tambahan sana. Pedestalnya Gagah Perkasa yang sini ya coy, 2,5 meter. Ini yang LRB sejumlah 16 kemarin ya. Ini spesial, paling banyak LRB-nya 16 biji. Yang tumpuhan temporarinya yang untuk sementara 16 kali 2, 32. Besok selesai dibongkar itu ya. Tiga set ya cowok. Ya semoga aja cepat lah. Februari bisa jadi hari raya, kita bisa jalan-jalan di jembatan baru yang paling indah, jembatan Pandan Simo. Lewat jembatan darurat. Terus hati-hati Pak. Aku lo boten wantun ngingeti ngandap. Lek melampah beriku. Ajri. Aku lo banaran beriki. Yen panjenan. Oh, nanti nuweni mriki. Sik, mriko ajeng ngruh mriko mriko mriko. Nggih, monggo. Kula sarengi. Oh, tinggi sekali, yo. Oh, ini yang tiga ini enggak. Oh, ini tinggi sekali, setinggi saya ini. 170 cm. Baja asli, baja campuran aluminium nih Pak. Ya, betul leres 100. Oh iya. Niki baja campur aluminium katanya. Enten sing takon. Ini oh. Enggak perkara, coy. Loh, lihat. Ini hanya kotoran saja. Jadi baja plus aluminium dirancang khusus spesial untuk jembatan Pandan Simo ini. Ini oh anu enten tambahan bulan 2 bulan tuh rene, terus ngatur Februari sampai Februari tuh Pak. Ini CSP yang nomor 14. CSP 14 ya. Ini sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waduh, masa tiap hari masih panggil. Oh, ini saudara-saudara kita ini dari Bantul ya ini, bisa jalan-jalan ke Kulon Progo dengan mudahnya.
Ini ke-13. Ini ke-13. Nanti ada yang usul pakai anu aja, kata keroncong ya, pokoknya keroncong terus aja ya. Oke. Ini tempat penyetelan ini ya, kalau ini terbaru ru ini, dan benar-benar anyar-nyar ini. Yang tadi itu yang saya keruk itu tadi yang lama, jadi terlihat nggak ada karatnya, anti karat ini. Ini baja plus aluminium gitu, makanya sudah dijamin tidak ada karat ya, ya bisa umur 100 tahun lah. Anak cucu buyut kita bisa tahu. Ini penyetelannya di sini dong sekarang. Ini ada ini untuk yang ke-14 itu mungkin ya. Yang ke-14. Terus yang ke-15 ada penyetelan sendiri. Makanya agak cepat hari ini. Monggo yang melampah, Pak. Oh, ada yang bawa drone. Oh, enten drone itu. Ada drone jauh, itu jauh. Enten drone. Halo, Ais. Sini, Ais. Ada drone dekat ya. Nggih. Sami kula berarti. Oh, niko apa? Saya mereka. Saya drone darat ya, Pak. Oh, ini yang ke berapa nih? Oh, ke 10 nih, Pak. Ini yang ke-10 nih. GSP-10 corrugated steel plate yang ke-10. Terus ini yang, oh maaf, yang ke-10 yang sini. Ya, dari 27 baru ya. Guagah gagah ya kan. Guagah perkasa ini 9-10 yang ada besok anjungan ini. Anjungan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Oh, CSP. 11 pasang. Oh, ini ada anjungannya. Kuhuaga ya, Jo. Untuk entah tuh panjangnya berapa nih? Kayaknya panjang, ya. Salam sehat, Pak. Sehat terus ya, Pak. Setiap hari kita berjumpa. Iya, ini terbaru ini, saudaraku. Nah, ini ya, ini ki asing kula beritake. Nah, ini toh. Ini alat untuk mortal busa. Cor mortal busa perata. Nah, ini yo. Ini harus ada alat seperti ini sudah kepasang tenang. Ini ada. Nah, ini alat penyambung. Jadi sejauh mana yang akan dicor disambung-sambung pakai ini, Cok. Ini ada sambung-sambungannya. Sambung-sambungannya. Terus ini mortar busa yang kekuatan tinggi itu. Oh, ini harus kuat kan. Ya, kemarin saya bilang ini dipasang suku. Sudah dipasang suku itu. Nah, ini untuk mortar busa perata
dipakai. Aduh, ini. Ada ini putaran. Ini selalu tidak cepat kering karena ada pergerakan. Pergerakan kan. Itu mortal busanya itu. Entah kalau ready mix juga pakai ini enggak ya? Enggak ya. Ya entah ya, paling atas sendiri kan membutuhkan alat yang tinggi juga kan. Ini ready mix. Kalau selalu pakai Beko mungkin kurang bisa cepat. Nah ini. Ini gensetnya juga spesial. Besar. Gensetnya besar. Ini enggak saya zoom toh. Gensetnya besar. Alat ini. Nah, ini saudaraku. Alat yang terbaru untuk cor mortar busa untuk perata. Yang di atas ini. Dipakai di sini karena apa? Ini agak mendalam kan, agak di dalam. Jadi ya dipilih yang di sini. Ini berjalan sampai ke sana tuh. Berjalan sampai ke sana tuh, jauh. Ya, dari jauh ya. Kita lihat dari jauh. Itu alatnya. Oke, saudaraku. Sampai di sini dulu ya dari Ki Dawet 22. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dimudahkan rezeki melimpah hari ini dan selamanya untuk anak cucu kita bisa mendapatkan apa yang jadi jerih payah kita karena kita sehat juga karena mudah melakukan suatu kebaikan. Salam sehat dari Ki Dawet 22 channel. Iwak sepat pinggir segoro menawi lepat nyuwun pangapura. Dahar kupat nganggo santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Mutu Ki Dawet tidak akan berubah, yaitu boleh lelah tapi jangan menyerah. Terus berusaha keras untuk mencari sesuatu yang kita dambakan, yang kita idolakan. Apalagi untuk meliput berita-berita tentang proyek ini. Semoga tidak ada halangan. Kita bisa meliput sampai selesai bulan Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.